Emang di sini Bapak? Ngapain itu Pak? Ya? Ngapain itu? Ya paling kalau ada orang sembuh, ya sembuh pakai oli. Ya. Bapak udah tua, masih kerja Pak? Nggak istirahat Pak? Ya pengen istirahat Pak. Ada orang susah Pak. Capek, jalan dari ujung ke ujung, laku cuma dua. Ini juga nggak bisa lama-lama dagangnya Pak, kalau udah lewat 1 hari juga udah nggak bagus. Bapak tinggal di mana? Tinggal di Kampung Jawa. Sama siapa Pak? Sendiri. Sendiri? Keluarga di mana Bapak? Keluarga di kampung. Oh di kampung. Bapak udah berapa lama tinggal di sini? Kontrak juga Bapak di sini? Kontrak juga? Bapak perharinya dapat berapa di sini Pak? 75. Cukup Pak buat makan? Ya, harus disyukuri ya Pak ya? Satu Pak, ngikut terus kemana-mana. Suami saya baru meninggal, Pak. Rumah waktu kebanjiran juga hanyut. Tinggal di jembatan situ, Pak. Ini juga ambil asinan, untungnya cuma 500 perak. Tapi mah susah, Pak. Banget ya Pak nyari duit Pak, ya Allah. Dari tadi anak pengen makan, pengen minum, capek. Tapi emang nggak bisa, kan harus gantiin ini dagang orang Pak. Bapak anaknya ada berapa? Banyak. Banyak? Ada 5. Sama istri Pak? Ya, kamu. Ini baru berapa bulan, Bapak masih kuat ngangkut barang gitu Pak? Masih kuat. Mau pulang juga jauh banget Pak jalannya. Saya emang susah Pak bawa anak, soalnya kan cuma 1, suami udah meninggal, kemana-mana ngikut. Cuman tadi aus katanya pengen minum, saya bilang jangan dulu beli minuman, dagang juga belum untung kan Pak. Kenapa Pak? Udah nggak ada siapa-siapa Pak. Kenapa lu? Ibu, dada aku sakit. Tahan atuh, tahan. Dari tadi Pak, pengen minum, aus katanya. Ya Allah Pak. Gak apa-apa kan Nur? Apa kan? Jalan deh, sebentar ya, sebentar ya Nur. Sebentar ya Nur. Aduh. Ya ampun Pak. Ya Allah, Pak, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ya Allah, Pak. Kenapa sakit? Pak. Hah? Iya, Pak. Kenapa, Bu? Capek, Pak, jalan deh tadi jualan. Mau pulang tapi mah nggak ada ongkos. Pulang pada mangan. Jalan aja ya? Nggak, makan dulu aja. Udah makan belum? Nggak apa-apa, makan dulu. Bu. Belum makan, Pak. Jangan jalan kaki lagi, Pak. Sakit. Nggak apa-apa, Pak. Ini kan mesti jual. Ya. Jangan paksain. Kalau makan, ya, makan dulu. Ya. Makasih ya, Bu. Iya, makasih. Dagang tadi dapat 30.000 dikasih ibu buat ongkos juga nggak cukup beli obat. Bagaimana ya Nur ya? Bapak mau beli asinan Pak? Terima kasih. Buat nambahin beli obat Pak, anak saya. Bapak nggak mau bantu beliau. Makasih ya Pak, Bapak ikhlas ya Pak ya. Bener ya Pak, Alhamdulillah. Ambil aja nih Pak. Bapak kenapa mau bantu saya Pak? Kenapa Pak? Ya Allah Pak, Bapak baik banget. Semoga Bapak tambah rezeki ya Pak. Ada rezeki buat Bapak ya Pak. Ya Allah Pak. Ini Pak buat Bapak. Buat Bapak. Ini Pak buat Bapak. Alhamdulillah nih Pak buat Bapak. Buat Bapak. Ini rezeki dari Allah. Ini rezeki dari Allah nih buat Bapak. Ini rezeki dari Allah, Pak. Karena Bapak udah baik sama saya, bantuin saya. Nih, tadi beliin minum, Bapak kasih uang juga. Ini buat Bapak nih, Pak. Bener, Pak. Ini rezeki dari Allah, Pak. Bapak kenapa tadi mau bantu saya? Kenapa? Ya, ikhlas saya. Bapak ikhlas. Kenapa? Ya, kita namanya sesama manusia, ya harus begitu, harus dibantu. Karena Bapak udah baik, Bapak udah nolong saya. Ini rezeki dari Allah, Pak. Terima ya, Pak ya. Semoga bermanfaat. Bapak kalau dapat rezeki, Bapak mau buat apa? Ya, buat istilahnya anak istri, Pak. Buat anak istri. Ini, Pak, rezeki dari Allah, Pak. Diterima, Pak. Ya, Pak. Pak. Ya, Alhamdulillah ini, Bu. Ya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Hari ini, siang ini, Bapak melalui saya diberikan rezeki oleh Allah, ya, Pak ya. Terus apa lagi Pak yang Bapak kepikiran mungkin tadi pagi atau tadi siang atau lagi duduk-duduk Bapak kepikiran apa enggak? Ya, ya paling pikirannya istilahnya susahan aja. Susahan. Jadi kita anak mah ada, cuman anak juga kan untuk sama-sama tanggung jawab rumah tangganya. Jadi makanya sebetulnya mah saya kerja itu udah capek. Iya. Kita susah di kampung cari uang 10.000 juga di kampung susah. Iya. Saya punya anak masih ada yang kecil, masih ada yang di TK, di SD. Makanya saya bagaimana kalau nggak begini? Bapak kalau sakit siapa yang ngurusin? Ya kalau kita sakit parah mah buru-buru pulang kampung dulu. Kalau udah dirasa nih kayak enak badan, pulang dulu. Soalnya kan di sini saya nggak ada siapa-siapa.